Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo teman-teman TV Pramuka. Kembali lagi bersama saya Ajeng Stari dalam acara Salam Pramuka. Para dewan juri, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya cintai, Pramuka hadir membawa banyak sekali manfaat kepada masyarakat. Khususnya saat ini kami juga menghadirkan banyak sekali rantang Pramuka yang disebarkan di seluruh Jawa Barat, begitu ya. Tidak kurang dari 800 ribu saat ini rantang Pramuka yang sudah bergerak dari 2 hari terakhir ini. Oleh karenanya, kami dengan bangga ingin menyampaikan bahwa dalam program Nyantri. Nyantri ini adalah kegiatan yang digagas oleh Komisi Menspreet ya, yang kemudian juga kaitannya dengan bagaimana anak-anak muda kita ya, khususnya para remaja, mereka mencintai agama dengan luar biasa begitu ya. Kemudian juga mereka menjadi sosok-sosok yang kreatif. Nah, hari ini Kak Denny, Ketua Harian, akan menyampaikan terkait dengan pemenang. Dan juara pertama dengan jumlah nilai 275 jatuh atas nama Nabila Catur dari Kuarcap, Kota Bogor. Kami persilakan. Kaliga Fi Putra, juara pertama, ini mendapatkan piala dan uang pembinaan. Sebelumnya ini kita melakukannya juga Masya Allah dengan segenap warga masyarakat juga ya bergabung gitu. Jadi ada rantang Pramuka, ada rantang ASN, ada rantang komunitas dan lain-lain. Dan terutama dengan rantang Pramuka yang luar biasa, karena saya bangga anak-anak Pramuka ini mereka menjadi manusia-manusia. Jadi awalnya adalah bagaimana kita ingin membuat mereka menjadikan kesadaran mereka itu ada sesuatu yang biasa mereka lakukan, yaitu dengan berbagi mereka menjadi bahagia. Jadi insya Allah programnya akan terus dilakukan di tahun-tahun berikutnya. Dan tadi juga saya mendengar ternyata rantang Cinta Pramuka ini sudah mencapai lebih dari 800 ribu yang dibagikan gitu ya. Jadi mudah-mudahan akan terus bertambah sesuai dengan nanti perhitungan ya. Ucapan Hari Raya Idul Fitri, Kak. Ya, halo semuanya, saya Atalia Pratia, Ketua Keluarga Pramuka Jawa Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Di ikatan ada tongkat-tongkat yang jaraknya dekat, jadi itu sempit dan itu harus pakai jari yang lumayan kecil, tapi jadi kita bisa ituin ya. Saya dapat pelajaran sih tadi kan agak ragu sama hasil kaligrafinya, terus sempat nangis juga soalnya pesimis, tapi tahu-taunya dapat gitu. Jadi jangan pesimis dulu, iya, belajar lebih baik lagi, jangan puas sama hasil yang sekarang. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini Salam Pramuka hari ini. Saya Ajeng Stari, pamit undur diri dan Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.